lepas aku. Ya Allah, kotornya. Bentuklah. Aku bangun, kena mandi dulu. Mana bila air ni? Aku tak berani ni dia bila air. Mandi, mandi, mandi. La 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 la. La 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 la. Mandi, mandi. Gosok gigi dulu. Gosok gigi, cuci muka. Dah siap. Paling laju mandi. Mandi 5 minit pun tak sampai tau. Okey, dah siap ni. Makan-makan. Mana dapur? Aku lupa dapur aku kat mana. Mana dapur? Oh, sini dapur. Dapur ni tak ada makanan pun. Tak ada makanan lah. Tak kena beli tapi tak ada duit dah. Apa-apa pun luar bas aku. Ya Allah, fotonya. Nak kena hantar pergi tukar design lah. Tak pun nak kena basuh ni. Duh, tak boleh lah. Tak apalah, kita pergi cengok orang dulu. Duit tinggal sikit je tu, 28 juta. Aduh, sikit lah. Dia nak kecek duit dulu lah. So, kita kena pergi. Pergi mana? Tengok kotor. Kotor. Dalam bersih, dalam bersih. Aku ni seorang yang menjaga kebersihan. Sebab kotor tu, sebab semalam aku pergi main. Aku pergi pertandingan bus off-road. Dah nak juara lah. Tapi tiba-tiba kena potong pula. Aduh, wey. Bus off-road pun laju betul lah bus dia. So, kita pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi ambil orang ke? Nak pergi situ satu eh? Satu macam jauh sangat. Kita pergi buat. Pergi ambil orang lah. Dah lama tak ambil orang ni. Last semalam. Last semalam. Orang dekat yang pertama lah. Okay, kita accept. Okay, jom. Kita pergi ambil dia. Kita pergi ambil dia. Dengan bas buruk ni. Kita tengok. Dia nak naik ke tak? Aku ni nak duit. Aku nak tukar design ni sebenarnya. Tukar design. Lepas tu nak basuh. Duit dah sikit. Kalau tak ada, pasalah benda bank simpanan aku kan. Kena guna simpanan aku lah. Kalau dah tak ada duit. Okey, wow. Lawanya bas ni. So, mana ni? Okey, kita akan buat drift di sini. Salah masuk. Salah masuk, guys. Salah masuk. Salah masuk. Kita masuk depan ni. Okey, depan. Lepas tu kita straight. Susah gila bawa bas ni, panjang. Kalau bawa bas lagi satu tu lagi panjang. Ini bas ni bas express. Yang satu tu bas rapid. Susah betul lah. So, kita perlu straight je ke ni? Aku tak tahulah dia orang nak naik ke tak bas auto ni. Sama ada dia orang tak nak naik. Itulah. Biasa dia orang tak naik je. Kita la 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 la. Aku seorang pemandu bas, pemandu bas, pemandu bas. Aku seorang pemandu bas. Terlebih. Sorry. Ya Allah, terlebih. Aku seorang pemandu bas, pemandu bas, pemandu bas. Aku seorang pemandu bas setiap hari. Yap, okey, bas sampai. Sila masuk. Sila masuk. Sila masuk. Sila masuk. Ambil kau, aku dah langgar kau. Sila masuk. Oi. Masuk le. Masuk. Oi. Masuk le. Kau tunggu apa lagi? Memang anjing lah. Nak cakap aku kaki masih salah tak betul. Masuk woi. Oi, masuk. Memang anjing tak nak masuk. Masuk woi. Dia tak faham lah aku.
Aduh, ayah aku udah tua nih, tanya doang nih. Oh, sabar aja. Sabar aja, jat lagi. Aku di bus nih, aku turun. Nah, aku tanya kenapa kau tak naik. Aku dah depan kau dah ni naik le, anjing, anjing. Naik kau nak apa lagi? Naik, aku dah sampai depan muka kau, dah ada langgang kau. Dan kau nak apa, nak mampus? Nak ada langgang tak mampu-mampus masalahnya. Hidup je lagi tu. Tembus lagi macam tu, bodoh. Dalam kau tak mampus. Lepas tu bila tak mampus, nyusah kau orang. Kau tengok ni weh, perempuan, kenapa tu kau tak naik? Oh, kau cakap bahasa aku buruk eh. Oh, bahasa aku buruk. Oh, kau kecam bahasa aku eh, kotor buruk. Oh, okey, okey, okey. Tak apa, tak apa, kau tengok kejap lagi, aku datang balik. Kau sabar, kau sabar. Haa, orang kutuk bas aku eh. Kau sabar, aku keluarkan bank simpanan aku walaupun tinggal 3-4 ribu je tu. Kau fikir 3-4 ribu tak boleh ke design ni? Tak boleh lawakan bas? Kau sabar kejap. Dasar perempuan lah. Aku tak boleh lah bas aku kena kutuk ni. Walaupun kotor macam ni wah. Kau fikir dalam tak ada aircon ke? Dalam tak ada TV ke? Dalam ada aircon dengan sebijik TV tau. Kau nak main PS4, PS5 pun boleh. Kita kat luar je pun. Aduhai. Tak mampus pun nak masuk le. Oh, ada pintu eh. Oh, pintu. Eh, siden pula. Alamak. Saya rita sekali ni. Siden pula. Oh, gempak kan. Ada dua pintu guys. Oh. Oh, tutup. Masuk. Tutup. Eh, tutup. Buka. Tutup. Buka. Eh, asal aku mati kencing. Dah, kita teruskan perjalanan kita. Kita telah dikutuk, dimaki, dicaci, dihina oleh seorang. Oleh pemandu dan oleh pengguna yang tidak bersyukur. Daripada dia naik bas yang tak ada aircon, tak ada TV, lagi dia pisang, mampus kat dalam tu. Jadi apa kat situ? So kita repair kat sini je lah kan. Sini kedai gempak juga. Oh. So bila aku repair kat sini, sebab aku kat sini aku pernah cantikkan gak apa ni kereta-kereta aku lah. So kereta-kereta aku dah jual, aku beli bas lah. So kita masuk dalam sini. Sini lah. Rasa tak boleh masuk ni. Eh ya Allah sangkut. Dah parking sini lah. Sekejap aku nak cek tokep. Okey. Penatnya. Jauh betul lah yang aku jalan. Dah macam orang tak ada kaki yang ni aku ni. Tengok dengan rambut aku yang tajam-tajam ni, aku boleh cucuk perut kau yang tengok video ni ya. Korang boleh subscribe, like, comment, share ya. Oh, bas aku guys. Merecik siap. Design api-api guys dia bagi. Kena. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Clean eh. Clean orang kata. Orang kata clean. Warna biru belakang eh. Merecik hawa lah siap. Gila lah. Okay, ini pasti tak ada masalah lagi lah nak naik. Tak ada lagi nak kutuk-kutuk. Allah Akbar. Tu baru baiki. Sialah. So kita tengok, kita pusing-pusing sikit je. Semat siap. Design dia detail lah. Kita pusing-pusing. Pusing-pusing pokok mulberry. Pusing-pusing pokok mulberry. Pokok mulberry. Pokok mulberry. Pusing-pusing pokok mulberry setiap hari. Pusing-pusing pokok mulberry. Okay, dah. Kesian korang yang tengok ni. Muntah sekejap lagi. Dah sekarang ni aku nak comeback. Mana perempuan lancar tu?
Mana perempuan tu? Mana perempuan tu? Perempuan tu sini. Dasar perempuan. Tak ada adab. Tak ada mulut. Tak ada mulut, tak ada insurans. Dia boleh kutuk bas aku. Aku kutuk dia pula. Muka dah lah macam muka tak jalan. Muka tak jalan. Betul? Bas aku pula. Muka macam muka tak jalan. Bas aku lagi cantik ni. Tak ada berani dia maki aku. Dia boleh cakap bas aku ni buruk. Kotor. Macam kontol. Dia lagi macam kontol. Tak lah, aku sabar sekejap. Aku on the way bawa bas ni. Bas yang kau kutuk. Aku tahulah aku ni tak seberapa. Walaupun hanya pemandu bas biasa. Adab kena jaga kan. Kita kena ada jaga adab. Tak payahlah nak maki caci hina kan. Kutuk kan. Tegur je lah. Elok-elok bas awak ni kotor. Aku naik je lah. Aduh, kau tengok. Lawasnya. Nanti terlajak lagi. Okey, sampai. Mana perempuan tu? Perempuan tu ada tak? Eh, tak ada lah perempuan tu. Perempuan tu tak ada lah. Guys, perempuan tu tak ada lah pula. Naik le. Jangan cakap tak naik eh. Apa kau tengok kejap. Sabar je kau. Pusing. Aku nak cari perempuan tu. Mana perempuan tu eh? Bukan baju purple ni lah. Aku tak nak baju purple ni. Aku nak baju merah tadi. Aduh, tak apalah. Aku hantar korang ni kan. Dah settle lah. Aku nak cari perempuan tu lah. Perempuan tu aku tak puas hati lagi. Mana perempuan tu? Dah masuk. Ya Allah. Hai. Kamera ni pun satu. Masuk. Jangan tak nak masuk. Masuk. Kau pun melenggak-lenggok lah nak masuk. Orang lain masuk laju. Kau masuk paling last. Dasar perempuan bocah. Sekarang ni nak kena hantar kau kat mana? Dah perempuan tu tak ada. Ya Allah, kamera ni daripada tadi leh. Anjing lah. Alah, yang kau duduk seorang belakang tu apa pasal? Depan tu banyak kosong. Orang dua-dua ikut depan tu elok je duduk depan. Kau tiba-tiba kat belakang siku-siku. Mana buat apa? Nak toceng ke? Sorang-sorang kat belakang. Macam nak lompak. Okey, mari kita hantar. Aduh guys, aku tak dapat nak cek perempuan tu. Yang tutup aku punya bas ni. Yang cakap bas aku buruk. Yang sampainya perempuan baju purple. Tadi perempuan tu baju merah kan? Yang penting bukan purple. Aduh, ni perempuan mana dah ni? Aduhai. Kecah lah. Bas aku dah lawa dah ni. Dia tak tengok lagi. Oh, dah terliur tengok bas aku yang ni. Aduhai. Nasib baik dekat je. Dekat bengkel je. Tak alah. Hantar dekat bengkel balik. Sebab kita dari bengkel. Lepas tu ambil dekat support. Hantar kat bengkel. Tak begitu. Kenapa korang tak jalan kaki? Dia lagi dekat. Ya Allah. Mas baru aku. Aduh, tak apa, boleh. Kita dapat duit daripada ni. Boleh lah, defend. Okay, settle. Terlajak. Buka ya pintu. Okay, settle dapat 1 juta tu. Dah. Tak payah nak naik. Aku nak pergi cari perempuan tu. Tak jumpa lagi. Mana perempuan tu? Okay, dah bye. Cik perempuan tu kat mana? Perempuan tu kat mana? Lal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